Berikutnya Tasya, hati-hati nih buat kamu ya, buat para kaum hawa, jangan sampai kebujuk ya, rayuan cowok. Bener banget, jangan sampai dibutakan betul, oleh cinta. Apalagi sampai berbuat kriminal. Bener, soalnya ada nih cewek di Aceh nih kok, dia rela maling emas. Aduh. Buat apa? Buat beliin cowoknya HP baru dan juga buat jalan-jalan healing. Aduh. Hei, gak modal ya cowoknya. Nasib. Udah jatuh ketiban tangga, kalau ketiban duit miliaran sih rela banget aku good people. Apes. Ini semua gara-gara si dia yang katanya ngejanjiin cinta. Makan deh tuh cinta, dasar buaya. Tim Rimuang Satreskrim Polresta Banda Aceh menciduk si aku, warga Kabupaten Aceh Besar. Aku menggasak satu gelang emas 9,9 gram, lalu kalung emas 9,9 gram, dan satu cincin 2,2 gram di sebuah indekos Kampung Baru, Kecamatan Baitturahman, Kota Banda Aceh. Kalau di total-total, nilainya sampailah 23 jutaan. Ini semua aku jual dan hasil penjualannya aku belikan 2 iPhone, terus healing barang si dia. Pikir-pikir lagi, enak bener ya dia, gak pakai modal pacarannya. Dasar kutu kupret. Dia membutuhkan duit HP, di mana duit HP tersebut salah satunya diberikan kepada pacarnya. Dan sebagian besar hasil penjualannya pun dia gunakan untuk jalan-jalan ke daerah Pokemon. Jadi bisa nunduk aja deh sekarang sih, tahu jadi keciduk begini mah. Lagi begini aja aku ditinggalin. Mana lama lagi ancaman kurungannya sampai 5 tahun. Sedih. Kairu melaporkan untuk Net.